Banyak Wide atau Arya Wiraraja adalah tokoh penting pada abad ke-13 di Jawa dan Madura. Sejarah mencatatnya sebagai pengatur Siasat Ulung, terutama saat kejatuhan Kerajaan Singasari, kematian Kertanegara, bangkitnya Sanggrama Wijaya dalam upaya penaklukan Kadiri tahun 1293, serta pendirian Kerajaan Majapahit. Menurut Kitab Pararaton, nama kecil Arya Wiraraja adalah Banyak Widi. Secara etimologis, Banyak adalah nama yang biasa disandang kaum Brahmana. Sedangkan Widi berarti Widya yang bermakna pengetahuan. Banyak Widi berarti Brahmana yang mempunyai pengetahuan luas atau cerdik. Kitab Pararaton menyebutkan beberapa keterangan penting tentang kelahiran Arya Wiraraja. Ada seorang hambanya, Kertanegara, merupakan keturunan tetua Dinangka, bernama Banyak Widi, yang kemudian bergelar Arya Wiraraja, dan dijauhkan menjadi Adipati Sumenep, Madura Wetan. Banyak Widi lahir di Desa Nangka. Namun sampai saat ini belum diketahui dengan jelas di mana daerah itu. Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harsa Wijaya mengisahkan Banyak Widi atau Arya Wiraraja awalnya menjabat sebagai Rakrian Demung. Sedangkan Kitab Pararaton dan Kidung Ranggalawi menjelaskan jabatannya adalah Bapatangan, yang berarti tukang ramal, atau bisa ditafsirkan sebagai penasihat kenegaraan pada masa pemerintahan Kertanegara di Kerajaan Singasari. Banyak Widi adalah tokoh muda Singasari yang sangat cemerlang, karena pada usia 30-an ia sudah menduduki jabatan sebagai penasihat raja. Dalam perkembangan politik sepeninggal Raja Wisnuwardana yang kemudian digantikan oleh Kertanegara di tahun 1269, Kertanegara mempunyai kebijakan politik untuk menundukkan kerajaan sekitar atau dikenal dengan doktrin Cakramandala Dwipantara yang akan meluaskan wilayahnya ke Jawa dan Sumatera. Dalam politik intern, Raja Kertanegara ternyata kurang menyukai peran Wangsa Rajasa, sehingga kemudian menyingkirkan Banyak Widi. Selain itu juga banyak pejabat diturunkan pangkatnya. Pendeta Santasmerti dari pendeta kerajaan menyingkir ke pegunungan. Patih Puraganata menjadi jaksa. Banyak Widi dinaikkan pangkatnya namun dikeluarkan dari lingkungan istana sehingga jauh dari pusat kerajaan karena menjadi adipati di Songenep. Pemindahan besar-besaran itu terjadi pada tahun 1269. Banyak Widi kemudian mendapat gelar Arya Wiraraja yang berarti pemimpin yang berani. Penurunan pangkat dan pemindahan itu tidak menjadikan Wangsa Rajasa tercerai-berai. Patih Raganata mengamati keadaan di ibu kota. Sementara itu Arya Wiraraja memantau perkembangan dari luar. Perlahan Arya Wiraraja membangun Kadipaten Sumenep menjadi pelabuhan dagang yang penting sehingga menimbulkan kemajuan besar di bidang ekonomi. Hubungan perdagangan yang besar menyebabkan Arya Wiraraja banyak mendapat koneksi dengan negeri asing, seperti Kekaisaran Mongol.
Dalam perkembangan selanjutnya, Sri Kertanegara semakin bernafsu mengirim tentara keluar Singasari. Pada tahun 1275, mengirim ekspedisi Pamalayu, di mana pasukan Singasari berupaya menundukkan kerajaan Melayu Dharmasraya, kemudian menolak mengakui kemaharajaan Mongol Tartar di Tanah Jawa. Arah kebijakan luar negeri yang semakin ekspansif itu menyebabkan pertentangan politik intern Singasari semakin memanas. Ketika kerajaan Singasari masih dalam suasana pertentangan melawan kerajaan Mongol, tahun 1292 Masehi terjadi kudeta berdarah yang menewaskan Raja Kertanegara. Menurut kitab Pararaton, Arya Wiraraja tahu Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, berniat memberontak untuk membalas kekalahan leluhurnya, Kertajaya, Raja terakhir Kadiri, yang digulingkan Ken Arok, pendiri Kerajaan Tumapel. Arya Wiraraja lalu mengirim surat melalui putranya, Wirondaya, yang berisi saran agar Jayakatwang segera melaksanakan niatnya, karena saat itu sebagian besar tentara Singasari sedang berada di luar Jawa. Menantu Kertanegara, Sanggrama Wijaya, mengungsi ke Sumenep, meminta perlindungan Arya Wiraraja. Semasa muda, Arya Wiraraja pernah mengabdi pada Narasinghamurti, kakek Sanggrama Wijaya. Maka ia pun bersedia membantunya untuk menggulingkan Jayakatwang. Sanggrama Wijaya bersumpah, jika ia berhasil merebut kembali tahta mertuanya, maka kekuasaannya akan dibagi dua, yaitu untuk dirinya sendiri dan tentu untuk Arya Wiraraja. Awalnya Arya Wiraraja menyarankan agar Sanggrama Wijaya pura-pura menyerah ke Kadiri. Atas jaminan darinya, Sanggrama Wijaya diterima dengan baik oleh Jayakatwang. Sebagai bukti takluk, ia siap membuka hutan tarik di sekitar Sidoarjo menjadi kawasan wisata berburu bagi Jayakatwang. Jayakatwang langsung mengabulkan, sehingga Sanggrama Wijaya dibantu orang-orang Madura bawahan Arya Wiraraja mulai membuka hutan dan mendirikan desa Majapahit. Sekitar 10 bulan setelah pendirian Desa Majapahit, datang pasukan Mongol Tartar pimpinan Jenderal Sihpi yang mendarat di Pelabuhan Tuban. Adipati Arya Wiraraja kemudian menasihati Sanggrama Wijaya untuk mengirim utusan dan bekerja sama dengan pasukan Tartar, kemudian menawarkan bantuan dengan iming-iming harta rampasan perang dan putri-putri Jawa yang terkenal sangat cantik. Setelah dicapai kesepakatan, maka diseranglah Prabu Jayakatwang di Kediri, yang kemudian dapat ditaklukkan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Setelah kekalahan Kediri, Jenderal Sihpi meminta janji putri-putri Jawa. Sekali lagi, dengan kecerdikan Adipati Arya Wiraraja, utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Kausing menjemput para putri di Desa Majapahit tanpa membawa senjata. Setelah pasukan Tartar masuk Desa Majapahit tanpa senjata, tiba-tiba gerbang desa ditutup dan pasukan Ranggalawe maupun Pusora menyerang secara mendadak. Serangan itu diikuti oleh pengusiran pasukan Tartar di Pelabuhan Ujung Galuh dan Pantai Tuban oleh Laskar Madura dan pasukan Majapahit. Dalam catatan sejarah, kekalahan pasukan Mongol Tartar saat itu merupakan yang paling memalukan, karena pasukan besar dan terkenal sangat tangguh itu tercerai-berai dan kalah telak. Thank you.
Setahun setelah pengusiran pasukan Tartar, menurut Kidung Harsawijaya, sesuai dengan perjanjian Sumenep, pada tanggal 10 November 1293, Sang Ramawijaya diangkat menjadi Raja Majapahit yang wilayahnya meliputi Malang atau bekas Kerajaan Singasari, Pasuruan, dan wilayah-wilayah lain di bagian barat. Sementara itu di wilayah timur berdiri Kerajaan Lamajang Tigang Juru yang dipimpin Arya Wiraraja, yang kemudian dalam dongeng rakyat Lumajang disebut Prabu Menak Koncar I. Dari prasasti Kudadu diketahui jabatan Arya Wiraraja saat itu adalah sebagai pasangguhan dengan gelar Rakryan Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka. Kerajaan Lamajang Tigang Juru sendiri menguasai wilayah seperti Madura, Lamajang, Patukangan atau Panarukan, dan Blambangan. Arya Wiraraja berkuasa dari tahun 1293 hingga 1316 Masehi. Dalam versi lain disebutkan tahun 1295, salah satu putra Arya Wiraraja, Ranggalawi, memberontak hingga meninggal dunia. Peristiwa itu menyebabkan Arya Wiraraja sakit hati dan sangat sedih. Oleh karenanya, ia mempersiapkan benteng pertahanan di ibu kota Lamajang. Ibu kotanya diberi nama Arnon dan sekarang dikenal sebagai Situs Biting, yang berada dalam wilayah desa bernama Kutorenon. Kuto artinya kota berbenteng, sedangkan Renon berasal dari kata Renu artinya marah. Kutorenon berarti kota yang dibangun karena amarah. Berawal dari kematian Ronggolawi itulah awal ketidakcocokan dua kerajaan besar di tanah Jawa, yaitu Majapahit dan Lamajang Tigang Juru. Namun selagi ada Arya Wiraraja, wilayah Lamajang sama sekali tidak pernah disentuh oleh penguasa Majapahit. Arya Wiraraja atau Prabu Menak Koncar I meninggal dan diperabukan di ibu kota Arnon, dan sekarang tempat itu dikenal sebagai makam atau petilasan Arya Wiraraja di Dusun Biting, Kota Kutorenon, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.